hari ini saya sedang berada di stasiun Surabaya Gubeng. Bersama Dokomo. Dia lagi. Manusia aneh satu. Dia orang paling aneh sedunia. Ada maklum, orang ini masih nyawanya ketinggalan di hotel. Ah, kebalik. Dia bangun paling terakhir, mandi paling terakhir, sehingga jam segini kita baru sampai stasiun. Sudah. Pada kali ini saya kesempatan untuk naik kereta api Argo Wilis. Iya, pertama kalinya naik lintas selatan. Benar-benar sedih. Eksekutif, lainnya. Image-nya ancur. Bagaimana keseruan selama di kereta api dan bagaimana kereta apinya? Ikutin terus perjalanan saya. Travel for 12 hours 6 minutes.
Saya sudah berada di dalam kereta api Argo Bilis alias KA5 sama dia lagi, master yang satu ini. Saya Yudi. Menempuh perjalanan sampai Bandung sekitar 12 jam 6 menit. Jadi nyampe Bandung ya udah gelap lah, lumayan. Masih ngantuk, ngantuk banget pengen tidur, cuman makanya lu biasain bangun pagi. Aduh, jarang bangun pagi. Aduh, pokoknya ikutin terus perjalanan kita. Solo Racing. Sekitar 7 menitan ya di sini ya? Iya, sampai 10.30 di stasiun Balapan. Lumayan bisa lurusin bokong yang sudah mulai rada-rada keras ini. Enggak, kursinya empuk kok, enak.
siapa lah yang di YouTube nih? Rasmi Kyle Rinto. Sebentar lagi dapat play button. Amin. Ini master juga sama ini mah ada taulah siapa ya. Juga Pak Haji. Subscribe channel saya. Subscribe ya. Channel Angel juga. Lebih cepat kapan play button. Ayo ikut sampai kroyok. Kecepatan banget. Tapi di sini cuacanya cukup, bukan cukup lagi, sangat-sangat panas ya. Iya, di sini panas. Gersang banget di dalam, tapi di dalam kereta dingin. Jadi ya udah ngangetin aja deh, hitung-hitung. Sekarang ngelurusin bokong. Nunggu waktu keberangkatan pukul 12 lebih 25 menit. Masih jadi lumayan. Lumayan lama-lama. Gersang banget, panas. Cuaca di sini cukup panas. Dan dia lagi ngantuk bangun tidur. Baru bangun tidur banget ini. Di belakang saya ada kereta api Argo Wilis juga.
Tadi barusan disusul kereta api Jakarta Timur dari stasiun Pasar Senen.
pemberhentian akhir yaitu stasiun Cipendei. Sekarang udah jam berapa? Pemberhentian terakhir sebelum stasiun Bandung. Udah jam berapa sekarang? Sekarang waktu menunjukkan pukul 17 lebih 12 menit. Kira-kira ya nggak lama lagi sih kayaknya berangkat. Cuaca di sini dingin, gerimis hujannya. Pokoknya syadu lah cuacanya. Di dalam kereta dingin banget. Destination station.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 19.14 menit, kita udah sampai di Bandung. Sudah telat sekitar berapa menit? 4 menit ya? Sekitar 8 menit, realitanya. Gak dianggap telat aja, masih segitu masih normal. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami, ikutin terus perjalanan kami. Sampai jumpa di trip saya berikutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Dadah! Bye!